Jangan membangga-banggakan takwa, enggak bisa. Kamu menghina dia itu kan kamu merasa dia lebih rendah takwanya. Kadar takwanya kamu lebih tinggi dari dia. Yang tahu siapa orang takwa itu hahuna. Takwa di sini. Padahal orang yang paling baik di mata Allah adalah yang paling takwa. Khairukum atqakum. Inna akramakum atqakum. Itu kan. Jadi kalau kita mengatakan diri kita lebih takwa dari dia, itu berarti kita sudah mengaku ngerti jeruane wong iki. Terus salah lagi. Nggak ada yang tahu yang di dalam hati ini. Kadang-kadang malah ada yang disembunyikan, ada yang menyembunyikan takwanya itu ada. Masa belum pernah dengar ceritanya Uwais Qarni itu? Uwais Qarni tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, kalau ketemu orang namanya Uwais Qarni, orangnya begini-begini, salamku berikan dia dan kamu mintalah doa pada dia. Ketika ada rombongan dari Qarn datang ke sahabat Umar bin Khattab, rombongan bilang-bilang, ditanya rombongan itu, kalian ada di antara kalian yang namanya Uwais, kenal gak? Mereka mengatakan, ya tidak ada yang pantas kita sampaikan kepada sampean yang namanya Uwais. Wong Uwais itu tukang anu unta kami itu, yang sekarang sih sedang ada di sini tadi jagani unta kami. Kene ning parkiran. Di parkiran sana dia bagian ngurusi ternak-ternak kami ini, kan ngasih makan, ngasih minum sekarang. Sekarang ya dia nungguin sana, enggak ikut ke sini. Undang-undang dipanggil, ternyata ini Uwais Al-Qarni. Dia orang enggak tahu. Enggak tahu Kanjeng Nabi sudah tahu. Sayyidina Umar tahu kamu namanya tadi. Ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaget semua. Wah itu dianggap enggak ada apa-apanya. Tukang ngersi kandang. Begitu konangan, ya dia terus pergi. Enggak ada yang tahu lagi itu. Ada jenis manusia suci yang begitu itu, yang tidak mau kelihatan orang itu. Begitu konangan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ya pergilah gitu. Tidak ada, dicari di Qarn sudah tidak ada. Nah kita itu kan melihatnya hanya di luar, enggak. Makanya tidak boleh kita itu melihat tampilan atau terus merendahkan, tidak boleh. Karena itu waliullah itu disembunyikan. Disembunyikan. La ya'riful wali illal wali. Ini ya disalah maknani juga oleh orang. Saya ngerti wali, wali tunggale wali gak ngono, enggak. Al wali itu Allah. Al wali itu salah satu asma Allah. Tidak tahu wali kecuali al wali. Artinya Allah saja yang tahu. Kenapa disembunyikan? Antara lain supaya kita menganggap semua orang itu wali. Supaya kita hati-hati sama orang itu. Delok potongane. Terus sora mungkin ngene wali potongane. Ah sora. Kan gitu. Dulu-dulu wis menghina ini, dulu kenal dulu ngapa wis menghina. Delok potongan. Nah, kamu kalau lihat West Corn ini, ya mbok enyek mesti. Orangnya hitam, ndak pakaiannya ndak seperti yang lain-lain. Ya. Jadi kita disembunyikan supaya kita sama dengan Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Tuhan supaya kita tidak jujuk gitu.
dikandani tanggal 17. Wes kowe lapo-lapo ngenteni tanggal 17 ae kanggo. Jujur. Disembunyikan supaya kamu mencarinya dari tanggal 1 sampai selesai Ramadan. Mesti ketemu mbek Lailatul Qadar. Nek mbok jujuk iso kelewat kan. Ini juga gitu. Supaya kamu itu kepada setiap orang itu hati-hati. Ini jangan-jangan wali. Ono. Oh, cangkem melek ya ben cangkem melek cangkem-cangkeme dhewe. Biyen ning Rembang iku ana jenenge Matamit. Cah cilik-cilik iku wedi kabeh nek ketemu. Wong iku wedi dur. 2 meteran lebih. Tapi awake gedhe. Sarungan tapi nganggo sepatu boot. Jase gedhe. Ngesaki jeruk pecel pirang-pirang ngono. Angger ketemu salami miso. Wakek ane ngono. Terus ora wong biasa, ora kiai salame paling ngono. Wakek. Miso. Wah aku jadi wedi nek ana Matamit bluwayu. Rene. Ngono mbek miso. Kowe ini kethek. Enggak ya. Sing wani mak aku tok kata-kataku gak wani. Napa ndoro, undangane ndoro, wong-wong ngundangi ndoro kabeh. Terus kaya dhuwit. Jajan kucing belang. Mesti ana iku. Misah terus. Wong tapi Abah iku Ibis Mustofa iku ngurmati tenan. Iya. Kaya kamar khusus. Nek pas rene kaya kamar khusus. Gembar-gembar misah-misah ini kok kan ladeni ladeni itu tamu suatu ketika ini ada berjanjian ini kasingan ini Mbah Khalil ini waktu serokolan itu Tol Al-Badru itu wong do ngadeg itu ya Matamit ini nangis geru-geru. Ana wong loro sing nangis geru-geru. Matamit iki karo Kang Min. Kang Min itu usir dokar sing biasa ngusiri Mbah Khalil kasingan. Wong loro iki nangis. Nah, Mbah Khalil sing ditakoki ya Kang Min. Kang, sampean mau pas rakalan kok nangis? Napa kiai mboten lan mau mboten pirsa. Ana apa? Yo Kanjeng Rasul rawuh. Wah. Dipisoi karo apa? Matamit ini. Pakek aneh. Kusir dokar nombong wong temu roh Kanjeng Nabi kandak-kandak na wong. Nah Kang Mini ya gak kalah timbangannya kamu nganggu ya ono ya ini nganggu topeng terus ini rumah samu aku raro jadi pada konangan ya wong loro terus ilang kabeh. Matamit tidak pernah ke Rembang lagi. Kang Min juga gak ada. Guri-guri ono berita kok Tuban jadi wafatnya apa Matamit, Matamit itu Sayyid Muhammad Abdul Hamid Sayyid Muhammad Malik. Itu ini tuku kendi-kendinan singgo dolanan bocah itu kendi ciliin. Singgo dolanan bocah ciliin. Tiga ibane. Dene bekas karo wong-wong ngaku nek mati dusi mek iki ya. Ya wis tak sediani banyu. Wong semono godhen. Wedi banget 2 meter. Ambane ya 1 meteran kuwi. Iki didusi nganggo iku gantek-entek. Ya itu ngertine bareng wis sedo nek iku wae ya. Ngerti ya kan mbiyen kan tur. Heh. Jaluk idung-idung ta opo njang. Begitu konangan wong sing kaya ngono itu ngilang gitu. Jadi
At-taqwa hahuna ning kene. Aja nyepelekno wong kowe.